Sebagaimana dijanjikan, kita nak bercakap tentang pelajar-pelajar kita yang telah pun menduduki SPM, dah mula bercuti sejak orang berlalu. Ramai yang sedang berdebar-debar nak tinggal keputusan. Satu satu lagi berdebar nak tahu apa agaknya hala tujunya selepas ini, nak buat apa sebenarnya. Yalah, biasanya masa-masa ni dia dah boleh fikirlah kau lah tu kan. Ya, dari awal sebenarnya. Awal tahun dah fikir sebenarnya. Okey, walaupun pun kita nak bercakap tentang apa ni perkara ini bersama-sama dengan tetamu kita yang berusaha Dr. Haji Zainal Alam bin Hassan, pengarah bahagian macam kelas di Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita ada Encik Suko bin Bram, Ketua Penolong Pengarah Sektor Hak Ehwal Pelajar bahagian macam kelas KBM juga. Dan juga Saudara Abdul Kadir Shah bin Sahibuddin, merupakan bekas pelajar program macam kelas sesi 2013-2014 dan sekarang ni difahamkan melanjutkan pelajaran dalam ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Pembedahan Universiti Melayu. Tahniah. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Baik, seperti yang kami kongsikan awal tadi, ialah sebab SPM ni kita ada banyak cabang. Cuma hari ni kita nak fokus pasal matrikulasi mungkin dari Kementerian Pendidikan sendiri. Kalau kita boleh kongsikan secara lebih jelas antara faktor utama jurusan ataupun laluan matrikulasi ini yang turut menjadi pilihan kepada pelajar lepas SPM, Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Syahrir dan Ani. Dan terima kasih kepada RTM yang akan menjemput bahagian matrikulasi. Sebenarnya untuk perhatian tuan dan puan, para pendengar semua, kita program matrikulasi ini merupakan program lepasan SPM di mana punca kuasanya adalah daripada memorandum Jemaah Menteri pada tahun 1969, di mana ianya adalah untuk mencemerlangkan pelajar-pelajar lepasan SPM, terutamanya Bumi Putera lah. Dan di bahagian matrikulasi dan juga kolej matrikulasi, kita sentiasa menerjui kecemerlangan untuk pastikan bahawa lepasan SPM ini akan terus cemerlang. Dan buat masa ini kita ada 15 kolej matrikulasi di seluruh negara. 15 kolej matrikulasi, dan sehingga kini kita telah berjaya melahirkan hampir lebih daripada 200,000 pelajar-pelajar matrikulasi sejak tahun 1999. Ya. Dan berkenaan dengan bidang pengkhususan? Okey. Sebenarnya program matrikulasi ini kita hanya mengkhususkan kepada bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, iaitu STEM. Di mana itu merupakan pengkhususan kita, dan di samping itu juga ada jurusan perkawinan. Okey, baik. Doktor dah sebutkan mengenai STEM tadi, maksudnya yang nak ke matrikulasi ini jurusan dipilih berdasarkan kecemerlangan dalam SPM, jurusan-jurusan inilah. Ya. Yeah. Okey, baik. Dan dari segi syarat-syarat kemasukan tu. Terima kasih Nari dan Tani. Baik, dari segi syarat kemasukan ke program matrikulasi ini, kerana program ini khas untuk Bumi Putera dan juga warga negara Malaysia. So, masyarakat yang pertama sekali mesti warga negara. Wajib. Sebab itu permohonan ke matrikulasi kita sarankan kepada pelajar memohon sebelum peperiksaan SPM, kerana kita akan cross dari segi data tu ke warga negaraan. Yang kedua, mesti calon SPM semasa. Dan yang paling penting sekali untuk makluman pendengar di luar sana, kemasukan ke program matrikulasi mesti mengambil mata pelajaran matematik tambahan untuk mengikuti sama ada program jurusan sains, aliran teknikal ataupun jurusan perakaunan. Maksudnya kalau tak ada subjek itu dalam SPM, memang awal-awal lagi dah tolak? Awal-awal lagi dah tolak. Sebab kita mengusul kepada bidang STEM seperti yang dimaklumkan oleh Dr. Pengarah tadi. Dan dia punya syarat tu, bukan syarat, maksudnya laluan masuk tu ketat tak rasanya? Ketat. Dia sebenarnya kita kebanyakan kita tidaklah terlalu ketat sangat sebab kita ambil minima C bagi mata pelajaran sains dan juga matematik yang ditawarkan di sekolah. Sebab itu kita menyarankan untuk pelajar-pelajar yang sekarang ini di tingkatan 4 dan tingkatan 5 sebelum mungkin ambillah matematik tambahan tu untuk memberi ruang dan peluang yang lebih banyak untuk channel ke lepasan menengah. Okey, dan dari segi aspek kualiti tu dah memang terjamin lah, itu sebab dia punya subjek-subjek tu kan. Tapi walaupun bagi matrikulasi, cara untuk mengekalkan kualiti pelajar dalam program matrikulasi ni, apa penjelasan yang kita punya? Sebenarnya kalau kita lihat dari segi konteks program matrikulasi itu sendiri, kita dapati bahawa dari segi visi dan misi dah jelas. Di mana kita nak pastikan bahawa kecemerlangan di kalangan pelajar lepasan SPM. Dan kita juga kalau lihat dari segi infrastruktur yang ada, di mana kita mempunyai 15 kolej. Dan 15 kolej itu dilengkapi dengan kolej-kolej kediaman dan persyarah-persyarah yang sememangnya
mengajar berdasarkan kepada optionnya, dan kita juga mempunyai kurikulum yang telah diiktirafkan, dan kurikulum yang kita ada ni sebenarnya telah pun kita membuat engagement dengan universiti-universiti awam, dan kita berpandukan kepada pesyarah-pesyarah di universiti-universiti untuk pastikan bahawa kurikulum kita ini sentiasa relevan dan berkualiti. Dan juga kalau dilihat dari segi pelajar yang ada, apa yang Cik Syukur cakap tadi, pelajar yang kita ada itu sebenarnya pelajar-pelajar yang sememangnya pelajar-pelajar yang cemerlang. Dan dengan adanya kemudahan di kolej-kolej matrikulasi, sememangnya dan pastinya lah bahawa kecemerlangan itu akan wujud. Dan kita dah ada bukti beberapa pelajar-pelajar yang cemerlang di peringkat matrikulasi, dan juga mereka terus mengekalkan kecemerlangannya di peringkat universiti-universiti awam. Dan kita bersama kita ada Encik Kadir. Ini dia, saudara Abdul Kadir. Mungkin ramai lagi ni sahabat-sahabat yang baru saja lepas SPM ni keliru, nak ke mana, matrik ke diploma ke? Anda dah berjaya di matrik, cuma kalau saya nak tahu di awalnya kenapa memilih matrik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, kenapa saya memilih matrik? Basically, secara jujurnya hampir semua orang tak tahu nak ke mana sebenarnya daripada SPM. Tapi apa yang saya boleh ceritakan kat sini, perbezaan ataupun benda dalam matrik yang istimewa ni yang ada, yang pertama sekali dia akan betul-betul grooming kita untuk bersedia ke universiti. Ini kerana matrikulasi melalui experience saya sebagai jawatankuasa perwakilan pelajar di situ, dan merupakan matrik ini adalah satu, dia merupakan sistem election seperti di universiti. So proses undian dia, proses campaigning dia, semua ada pada matrik. Bukan itu saja, yang kedua itu adalah KAKOM, Carnival Curriculum, iaitu kita akan pergi berlawan wakil negeri tu, wakil negeri College Johor berlawan dengan negeri-negeri lain. So dekat sini saya nak tekankan keistimewaan dekat matrikulasi ni adalah jil kawal akademik dan juga kawal luar akademik dia. Iaitu apabila kita nak masuk universiti, itulah yang amat penting. Seperti mana in the future time bila orang nak interview kita, confirm dia akan tengok dari sudut curriculum besides the academy. Yalah, kita tengok kan, kalau dari segi ini latar belakangnya ijazah sarjana muda perubatan dan pembedahan di Universiti Melaya, baru sahaja memulai pilihan raya majlis perwakilan pelajar Universiti Melaya dan dilantik sebagai Timbalan Naib yang dipertua satu, dan sebelum ini merupakan pelajar program matrikulasi dari college di Johor. Ya, pengalaman di Johor boleh kita kongsikan sedikit di sana? Alhamdulillah. Macam mana boleh fokus sebab jadi inspirasi juga pada pelajar-pelajar lain ni? Okay, pertama sekali kepada rakan-rakan saya yang baru habis SPM tu, first kali kita hilangkan perspektif yang matrikulasi ni susah. Persepsi dia sebab dekat rumah kan kita punya makcik, pakcik, bukan mak bapak, biasanya makcik-makcik dia akan tekankan, jangan masuk matrikulasi. Tetapi secara jujurnya, matrikulasi ni apa yang kita perlu buat, fokus je dalam kelas. Kalau tak nak buat revision pun, fokus dalam kelas, insyaAllah boleh. Itu yang pertama. So pengalaman saya sebagai JPP juga, secara ni amnya memang saya amat sibuk lah. Oleh itu saya akan buat banyak aktiviti college, annual dinner, program-program ke khidmat masyarakat dan sebagainya. Tetapi yang pentingnya, bila kita ada passion, bila kita masuk matrikulasi, kita kena ada passion, kita nak buat apa. So bila kita nak buat apa, contohnya masa tu saya nak buat nak jadi sebagai doktor, maka saya akan fokus. Okey, saya nak cita-cita saya dah ada, maka saya kena fokus, dan insyaAllah kalau nak jadi doktor tu kan kena dapat 4 flat. Tapi kepada rakan-rakan saya di sana, memang tak mustahil untuk dapat 4 flat di matrikulasi, sebab cuba masuk dulu baru kita tahu dia punya program dia. Biasa matrikulasi durasi masanya setahun. Setahun. Sejauh mana setahun kualiti yang nak dilahirkan oleh matrikulasi itu? Sebab kalau diploma saya 3 tahun. Nak standing dengan pelajar-pelajar yang dah masuk universiti awal, untuk mereka bersaing pula nak ambil peringkat ijazah pula ni. Sebenarnya program matrikulasi itu memang kita telah gubalkan dengan yang terbaik lah dari segi kurikulumnya, di mana dia ada 2 semester, setiap semester dalam 18 minggu interaksi, dan apa yang dimaklumkan oleh Kadir tadi betul lah, di mana kalau betul-betul pelajar itu fokus kepada pengajaran oleh pensyarah di kolej-kolej matrikulasi, insyaAllah kadar itu boleh dilaksanakan. Sebab kita menganggarkan bahawa dalam tempoh 18 minggu itu dah cukup, kerana kurikulumnya memang kita dah bubar dan memang padat, dah mendapat dan mendapat iktirafan.
dan juga kita telah bekerjasama, berkolaborasi sama dengan universiti awam. Bagaimana kehendak pelajar-pelajar yang dikendaki oleh universiti awam, pelajar yang bagaimana, dan terutamanya dalam jurusan sains, perkawinan dan juga teknikal. Dan juga dari segi kurikulum, kita dapati bahawa kurikulum kami juga telah mendapat pentadbiran di luar negara, di mana kita telah berjaya menghantar lepasan-lepasan matrikulasi lebih daripada 100 pelajar kita hantar sejak tahun 2006 ke United Kingdom, di mana pelajar-pelajar ini akan menjadi tenaga pengajar di kolej-kolej matrikulasi bila balik kemari, dan mereka ni semua adalah pelajar-pelajar yang cemerlang. Okey, daripada universiti luar negara ni, apa yang mereka pandang kepada pelajar-pelajar daripada bekas matrikulasi ni? Yang pertama dari segi kualiti pengajian kita, dari segi kurikulum kita itu. Sebenarnya kurikulum kita itu mampu berdaya saing kerana kita dapati bahawa dalam tempoh 36 minggu ataupun 2 semester itu kita telah membekalkan keperluan-keperluan untuk pelajar kita ni meneruskan pengajian di peringkat pendidikan tinggi. Okey. Baik, mungkin Encik Sipu boleh kongsikan juga sebab kita ada masa berbaki ni. Permohonan semua dah ditutup ke masih terbuka lagi sekarang ni? Baik, untuk makluman penonton, bagi permohonan kemasukan 2016-2017, kita telah tutup. Dah tutup dah? Untuk pelajar SPM semasa lah, yang pada tahun ini, kita telah tutup pada 30 November yang lepas. Kita buka daripada setiap tahun, kita buka daripada 1 Julai. Dan makluman kepada sekolah dan juga hebahan media masa, kita dah buat daripada awal seawal bulan Jun. Dan bagi pelajar-pelajar yang sekarang ini tingkat 4 nak masuk ke tingkat 5 pada 2016, ingat tarikhnya. Kita akan mula permohonan dibuka secara atas talian mulai daripada 1 hari bulan Julai, setiap tahun. Dan insyaAllah kita akan tutup pada 30 November. Dan keputusan untuk 2016 ni bila? Keputusan bagi 2016 ikut kita punya standard operating procedure, memang kita akan umumkan dalam tempoh 30 hari bekerja selepas SPM diumumkan. Sekitar dalam bulan 4 macam tu lah. Kemasukan insyaAllah pada intake 2016 ni pada Jun lah, awal Jun. Okay, baik, tadi dia sebut fokus penuhnya bila kita masuk pada maju kelas ini, kemudian fokus untuk dapatkan poklet. Kan yang terlalu sedang ini kita tu, dia kata okay, lulus pun jadilah, alhamdulillah. Okay, selain daripada fokus yang seperti itu, apa lagi tambahan lain? Maksudnya lagi mereka sedang belajar sekarang ni dan yang akan memohon untuk dapatkan bagi maju kelas. Nasihat kepada rakan-rakan saya di sana, yang penting sekali buanglah persepsi terhadap mana-mana institusi. Sebab insyaAllah satu institusi itu ditubuhkan adalah atas manfaat manfaat rakan-rakan yang akan menyambung kat situ. Oleh itu, seperti mana di matrikulasi ini, jangan teragak-agak nak memohon matrikulasi, kerana matrikulasi peluang ini memang widen. Seperti mana Dr. dengan Encik Syukur telah mengatakan, jobs ataupun courses dalam universiti itu adalah pelbagai apabila kita masuk matrikulasi. Oleh itu, bila masuk matrikulasi, fokus juga kepada pembelajaran dan juga beraktiflah di dalam core curriculum, sebab itulah tempat untuk kita grooming persediaan ke universiti. Baik, insyaAllah kita harapkan lebih ramai lagi ikon-ikon hebat lah segera di peringkat matrikulasi dan juga di peringkat universiti dapat dilahirkan macam saudara Abdul Kadir ini. Tahniah, selamat berjaya. InsyaAllah. Terima kasih. Ya betul, dan untuk dapatkan informasi lanjut sebenarnya anda boleh terus ke laman sesawang www.moe.gov.my ataupun anda boleh hubungi 0388844083. Tak sempat salin confirm. Tapi ke laman sesawang ni senang. MOE. Baik, selepas